Dina poe munggaran asup digawe satu tas perean lebaran, Wakil Gubernur Jawa Barat nembraken, aparatur sipil negara mimiti poe Senin kamari kudungges digarawe di kantor Natan Aya WFH. Dirina anukungsi nitenan kasujam laihing biro di lingkungan sekretariat daerah Pemprov Jabar nembraken, Aya Kepala Biro anu suwung di tempatna anu tacan hadir piken digawe. Wakil Gubernur Jawa Barat Uur Zanul Ulum nembrakeun dina poe munggaran asup digawe satu tas perean lebaran dirina nitenan karereaan aparatur sipil negara atau ASN geus arasup digawe. Dumasar kana panitenanana di Dinas Kesehatan Jabar, 80% ASN hadir, 10% teu hadir lantaran aya tugas tur gering. Tapi nalika dirina ngadeg-deg ka sawatara biro di lingkungan Sekretariat Daerah Pemprov Jabar, aya Kepala Biro anu suwung di tempatna Turtaya Bejana. Padahal mimiti Senin kamari sakumna ASN dipahing digawe di saluaran kantor. Kemudian ada TPP, apalagi Pemprov kan inovasi-inovasi dalam bidang ASN ini sangat luar biasa oleh Pak Gubernur. Jadi sudah tidak kaku lagi kalau mereka melanggar, ada sanksi. Bukan hanya sanksi dalam administrasi, juga ada sanksi pengurangan TPP. Sekalipun banyak yang teriak, Pak, minta kebijaksanaan dong, katanya masa TPP saya dikurangi gara-gara tidak hadir. Tapi itulah kebijakan pimpinan yang menurut kami harus dijadikan pegangan, sehingga menjadikan motivasi untuk lebih giat lagi, lebih disiplin lagi, dan melaksanakan kerja dan waktu tepat sesuai dengan yang ditentukan. Kalau sekarang ada yang bekerja di rumah lagi ya Pak? Sekarang hari ini tidak boleh. Hari ini sudah ada instruksi dari pemerintah pusat, tidak lagi yang kerja di luar kantor, tapi harus di kantor semua. Miharep para ASN di Kabupaten Kota hadir pikeun digawe poe Senin kiwari. Pikeun mere contoh ka masyarakat sejen yang lebaran kiwari taya libur panjang. Pikeun ASN anu teu hadir bakal ditibanan sanksi, salah sejena tunjangan penghasilan pegawai bakal dikurangan. Budi Hartati, Bandung TV.